Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara setting karburator untuk tipe motor Karisma ya. Kebetulan hari ini ada motor Karisma yang keluhannya boros bensin ya. Kita coba hidupkan dulu. Ya, ini ngepul hitam dari knalpot ya. Ini kelihatan hitam di lubang knalpot ya, tapi kering. Coba kita hidupkan lagi. Ya, ini hitam ya di tangan saya, jadi dipastikan ini boros ya karena hitam kering di sini. Jadi hitam karena bensinnya boros. Nanti kita akan setting karbunya. Oke, kita buka dulu cover bodinya ya. Ya, sebelum kita setting, kita hitung dulu selang angin sebelumnya ya. Kita hitung setengah, satu setengah ya, satu setengah kurang putaran ya. Ini bisa jadi yang membuat bensinnya boros ya, ngepul di knalpot ya. Sebelum kita setting, kita buka businya, kita lihat hasil pembakaran sebelum disetting ya. Hasil pembakaran di busi warnanya hitam pekat kering ya. Ini menandakan bensinnya boros ya. Ya, busi sudah kita bersihkan. Nanti kita pasang lalu setel karburatornya ya. Setelah disetting nanti kita akan cek lagi hasil pembakaran di busi. Sekarang kita ke cara setting karbu Karisma ya. Ini untuk yang kiri setelan angin ya. Ini jika kita putar ke kanan akan menutup angin ya. Ini akan menutup. Ini kita putar ke kiri ya, ini akan membuka angin ya. Menutup ke kanan seperti ini, efeknya bensin akan boros ya. Kita buka, bensin akan irit. Untuk setelan sebelah kanan, ini setelan gas ya. Ini jika kita putar ke kanan, putaran mesin akan membesar ya. Kita putar ke kiri, putaran mesin akan mengecil ya. Nah, sekarang kita langsung ke setting karburator ya. Pertama kita hidupkan mesin dulu ya. Mesin sudah hidup. Sekarang kita putar setelan gasnya, kita naikkan putaran mesinnya ya. Ya, segini sudah besar ya. Lalu putar setelan angin sebelah kiri ya. Ini putar sampai mesin mau mati ya. Lalu diputar balik ke kiri, kita buka anginnya. Ya, cari suara mesin yang paling tinggi ya. Suara putaran mesin paling tinggi ya, terus ya, ini masih naik ya. Ini paling tinggi segini ya, ini nggak berubah jadi segini. Oke, langsung kita kecilkan putaran gasnya ya. Kita kecilkan, putar ke kiri seperti ini.
ini kita cari suara yang langsam ya, segini. Ini kita putar ke kanan membesar ya, cari yang sedang seperti ini. Oke. Sekarang kita hitung ketemunya berapa putaran ya, setelan anginnya. Kita hitung mulai setengah ya, setengah putaran. Satu setengah putaran. Ya, ini dua putarannya kurang ya, kurang seperempat. Jadi ketemunya 1/3/4 putaran ya. Sebelumnya di setting 1/2 putaran efeknya bensin boros ya, businya hitam. Oke, kita kembalikan lagi. 3/4 ya. Jadi 1/3/4 ketemunya. Sekarang kita hidupkan mesin. Nanti kita akan cek hasil pembakaran di busi ya, warnanya seperti apa. Sekarang kita cek businya ya, kita lihat hasil pembakarannya di ujung busi. Ya, untuk hasil pembakaran di busi ya, jika warnanya hitam itu terlalu boros ya, putih terlalu irit, dan warnanya kuning kemasan atau coklat seperti ini ya, ini pencampuran bahan bakarnya seimbang. Jadi cari hasil pembakaran yang seperti ini ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.